Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Zahra. Di video kali ini aku bakalan kasih tunjuk ke kalian gimana caranya atau apa aja konten yang bisa kita buat tanpa memerlukan kamera, tanpa juga memerlukan kamera HP. Karena apa? Kualitas kamera kita itu mempengaruhi viewers kita. Mungkin orang-orang bahkan tertarik ke kualitasnya itu kameranya lebih bagus. Kalau kualitas kameranya itu lebih rendah, mungkin seseorang jauh lebih tertarik sama yang kualitasnya lebih bagus. Nah, di sini kalau misalkan kita bikin konten yang tanpa menggunakan kamera, juga tanpa menggunakan kamera handphone, mungkin seseorang kan enggak akan tahu kualitas kamera kita, dan kita juga bisa ngeekspresiin sesuka kita gitu loh guys, seperti kita bikin animasi. Ya kan, itu dia contohnya guys. Nah guys, langsung aja kita menuju ke apa saja yang kita bisa buat untuk membuat konten tersebut. Nah, konten yang pertama, kita bisa bikin animasi. Animasi ini menurut aku cukup sulit karena aku sendiri. Gimana sih cara buatnya guys? Aku tuh belum tahu gitu lah. Gimana cara buatnya tuh belum tahu. Nah, yang aku tahu itu ya cuman pakai Macromedia Flash, kita bikin lingkaran gerak-gerak gitu doang, kayak GIF gitu lah, GIF. Ini kotak lingkaran bertukar posisi, cuman gitu doang yang baru aku tahu guys. Itu doang, dan itu juga pelajaran di SMP, dan mungkin aku udah cukup lupa gimana caranya. Dan di sini menurut aku bikin animasi buat kartun atau apa kita perlu skill banget, dan kalau misalkan kalian punya bakat di bidang itu, kalian bisa manfaatin guys. Kita bisa bikin animasi kayak itu, kayak apa, kartun Sinopal, terus Dalang Pelo, terus ada yang hantu-hantu itu, aku lupa judulnya, kayak konten-konten kayak gitu guys. Apalagi kalau kita kasih informasi-informasi yang bermanfaat di animasi kita, dan lebih lagi kalau kita kasih humor. Nah guys, terus kita juga bisa membuat itu guys, apa namanya, membuat suatu konten tutorial yang tidak memerlukan kamera dengan cara kita merekam layar HP kita dengan screen recorder yang udah disediakan HP kalian, atau itu udah menjadi fitur di HP kalian. Contohnya kita bikin tutorial cara membuat stiker WhatsApp dengan mudah, simple, 5 detik doang. Nah misalkan kayak gitu kan, kalian tinggal ngerekam layar HP kalian kan. Atau kalian mau bikin tutorial cara membuat preset Lightroom atau filter Lightroom yang sangat bagus. Nah itu kan kalian perlu ngerekam layar HP kalian, kalian lakuin aja tutorialnya kayak gimana caranya, terus kalian edit tuh, dikasih musik atau kasih kalian suara atau suaranya waktu kalian ngerekam sekalian, atau enggak waktu kalian ngerekam layar tuh kalian mute, terus barulah kalau saat kalian ngedit video itu kalian selipin suara kalian. Dengan ngerekam layar, enggak hanya tutorial itu guys, kita juga bisa kayak memberikan informasi-informasi sejenis tips, kayak fakta unik juga. Dengan ngerekam layar, kita juga enggak harus bikin tutorial di dalamnya, kita juga bisa kayak ngetik sesuatu terus kita rekam layar, terus kita kasih efek suara ketikan, terus kita sambil baca kayak gitu, kayak dongeng atau apa, atau kalian ngetik kayak gitu terus isinya puisi, terus kalian bacain, kalian kasih musik, atau kalau enggak kalian ngerekam suara kalian nyanyi, kalian bikin musik sendiri. Kalau misalkan kita kurang dalam kemampuan untuk membuat lagu, kita bisa nge-cover lagu orang lain, tapi ya kita harus sesuai prosedur juga. Terus kita covernya enggak usah kita rekaman, kita cuman kasih liriknya doang. Kalau misalkan kita kemampuannya kurang dalam bersuara atau melantunkan sebuah lagu, kita bisa bikin apa konten yang bermanfaat lain, seperti kayak tebak-tebakan gitu juga bisa. Kan di sini mungkin kamera berpengaruh gitu dalam viewers kita. Namun dengan kita membuat video seperti itu tanpa kamera, kita kan enggak akan nunjukin kualitas kamera kita. Dan kalau editing, hasil editing itu kan tergantung skill ya. Kalau misalkan mungkin device atau produk apapun yang buat kita ngedit itu cukup rendah kualitasnya dibandingkan device-device yang buat ngedit yang lebih mahal. Tapi kalau misalkan skill kita benar-benar kita tekuni untuk ngedit yang lebih bagus, pasti hasilnya juga lebih bagus guys. Jadi punya device mahal atau alat-alat editing apapun yang mahal, kalau misalkan kita nggak bisa menguasai, mungkin akan lebih bagus kalau misalkan kita skillnya itu lebih tinggi. Jadi kita tuh harus menguasai gitu loh skillnya. Aku bisa bilang kayak gini karena apa? Karena banyak youtuber juga yang udah bilang, influencer juga pada bilang, semahal apapun produk yang kita punya, kalau kita nggak bisa memanfaatin dengan baik, rasanya itu sia-sia doang gitu loh guys. Jadi kita harus bisa mengelola dengan baik. Kalaupun yang kita punya itu nggak terlalu tinggi kualitasnya, ya kita akan senang-senang aja kalau misalkan kita punya skill gitu.
Dan buat kalian juga jangan minder, kalian bilang kayak gini, aku nggak punya skill ngedit, aku nggak bisa ngedit, aku nggak bisa itu. Di sini aku juga masih ngerasa kayak gitu guys, karena di sini benar-benar banyak banget YouTubers yang bisa ngedit sejago itu, apalagi tuh para gamers, para editor, aduh. Dan bukan cuman gamers atau editor aja yang bisa ngedit sejago itu, orang-orang lain juga bisa ngedit sejago itu guys, skillnya juga bagus. Di sini aku juga masih merasa skill aku masih jauh di bawah mereka, tapi aku di sini mencoba untuk menguatkan atau meningkatkan skill aku supaya aku bisa maksimal dalam membuat video gitu guys. Semua ini bisa kalian terapkan dalam kalian membuat konten YouTube. Jadi kita tuh sama-sama belajar. Jangan putus asa guys. Kalau kalian putus asa itu rasanya sia-sia juga. Kalian udah usaha panjang banget, tapi karena hanya karena sepersekian waktu doang yang bisa membuat kalian jatuh terus kalian putus asa, itu jangan ya guys. Itu kayak sia-sia banget, karena usaha kalian udah dari dulu. Jangan putus asa gitu loh. Kecuali kalau kalian mau ganti usaha yang peluangnya lebih bagus, nah itu barulah silahkan buat kalian nge-improve skill. Di sini aku bisa bilang kayak gini bukan berarti aku udah mahir di bidang ini, atau bukan berarti aku pakarnya di bidang persoalan yang kayak gini. Aku bisa bilang kayak gini tuh karena aku lihat beberapa YouTuber yang emang dia bilang inilah caranya. Aku juga ngalamin sendiri, dengan kualitas yang lebih bagus dalam kita membuat video itu jauh lebih banyak yang nonton daripada kita bikin yang kualitasnya sedikit, baik dari kualitas isi video kita ataupun kualitas kameranya atau kualitas apanya gitulah. Tapi kalau kamera sejauh ini belum, karena kamera yang aku pakai buat ngekonten YouTube ini tuh sama, yaitu HP Vivo Y95. Kecuali awal-awal itu ada video tarik tambang tuh iseng-iseng aku upload, tuh aku pakai iPhone 5S dan itu ya HP-nya udah rusak, udah ya nggak bisa dipakai lagi, dan itu kayaknya nggak banyak yang nonton juga. Kamera aku kan masih sama Vivo Y95 dan menurut aku peluang untuk tertarik orang itu sama. Jadi sejauh ini kamera belum berpengaruh bagi aku. Mungkin kalau misalkan nanti aku baru ganti kamera yang Sony yang mahal itu mungkin baru berpengaruh dalam aku bikin video. Tapi sekali lagi, dengan kamera itu enggak jadi jaminan. Dan yang dipandang orang itu juga kualitas isi video kita, bukan kualitas kameranya doang. Ya walaupun kualitas kamera emang berpengaruh, cuman ya kualitas isi video kita juga dipandang seseorang, sehingga video kita tuh bisa menarik minat orang-orang lain gitu guys. Jadi sejauh ini untuk kamera itu belum begitu pengaruh ya guys. Cuman yang berpengaruh itu kualitas isi video aku. Kalau misalkan aku bikin keseharian hidup aku, kayak aku vlog bersih-bersih rumah atau apa, mungkin orang belum begitu tertarik karena di sini aku belum menjadi siapa-siapa. Karena kalian tahu subscriber sama viewers aku masih sedikit. Dan mungkin kalau aku udah jadi influencer ternama, itu mungkin banyak orang yang kepo akan kehidupan aku dan barulah dia tonton tuh video aku kayak gitu. Tapi kalau tutorial yang berkualitas yang bermanfaat banyak yang nonton, karena aku rasa waktu aku bikin video cara meneruskan pesan WhatsApp dari teman lebih dari 5 orang penerima, aku itu kayak ngerasa ini kayaknya video bermanfaat deh, dan ini kayaknya video belum banyak orang yang upload dan mungkin banyak orang yang akan cari, atau mungkin ada beberapa orang yang lebih tertarik sama video ini daripada video aku sebelum-sebelumnya kan. Dan akhirnya video aku itu mendapat viewers tertinggi ya, walaupun masih berada di 300-an viewers gitu. Pokoknya yang video aku yang lebih informatif itu, yang lebih kayak bisa memberikan informasi ke orang-orang lebih bagus atau lebih bermanfaat, lebih lagi kayak aku memberikan sesuatu hal yang belum mereka ketahui, itu banyak sekali yang nonton. Dan ini juga dirasakan beberapa YouTuber-YouTuber ternama. Jadi karena itulah aku bisa ngomong kayak gini guys, dari pengalaman dan dari aku ngelihat pengalaman-pengalaman YouTuber-YouTuber ternama. Nah di sini aja aku udah 300 viewers, udah senang banget guys. Apalagi kalau misalkan YouTuber-YouTuber ternama itu mereka udah sampai jutaan guys. Aku banyak banget belajar dari pengalaman-pengalaman mereka gitu.